Bersinar pekah dan diikuti oleh semua ya perguruan tinggi. Jawa Barat peserta tamu undangan berkenan untuk dengan adanya P4GN ini kami berharap ya seluruh stakeholder baik perguruan tinggi yang terdiri dari mulai dosennya, pimpinannya, dosennya maksud saya, terus kemudian tenaga pendidikan, mahasiswa untuk ikut serta menjadi relawan dari seluruh perguruan tinggi. Nah kemudian kita melakukan sinergitas, gitu ya, kerjasama dengan BNN di wilayah. Nah kemudian kepolisian juga, dengan pemerintahan daerah juga. Nah supaya apa? Supaya ada sinergitas. Karena saya bilang nanti juga ada program-program misalkan universitas misalkan dalam rangka P4GN ini misalkan ada desa bersinar. Nah tentu kami kan bukan leading sektor, leading sektornya Pak Bupati ya dan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami akan sinergitas dengan beliau untuk melakukan misalkan desa bersinar. Nah sementara ini kita relawan digerakkan untuk pertama ya kita untuk mencegah ya terjadinya penyalahgunaan gitu ya obat-obatan dan juga peredaran gelap narkoba di wilayah kampus masing-masing. Nah kami ada ketuanya sekarang Pak pelaksananya Pak WR3. Nah juga diikuti oleh Pak WR1 sebagai bagian pencegahan, misalkan Pak WR2 itu bagian sampai penegakan. Nah kondisi ini kemudian diikuti oleh para mahasiswa dan dosen di bawahnya. Oke, Pak. Untuk peran sendiri Pak, ini kegiatannya akan dilakukan nanti seperti apa oleh para relawan? Relawan itu tadi pertama sosialisasi ya berkaitan dengan ya narkoba, jenis-jenis narkoba supaya diketahui ya. Kemudian motif-motif biasanya mereka yang melakukan peredaran gitu ya atau penyalahgunaan. Kemudian kita harus mengetahui daftar-daftar obat yang G itu disosialisasikan khususnya kepada para siswa dan juga seluruh yang ada di kampus, bukan dosennya, karyawannya gitu ya. Nah itu sosialisasi utamanya. Nah kemudian mereka juga melakukan pencegahan atau pembinaan. Bila mana yang ada, biasanya konseling lebih dahulu. Nah kami di UNWIR ini kan sudah ada punya PIKMA tuh, Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Jadi sesama lah gitu ya. Jadi kalau ada misalkan mereka kena rumah, nggak malu-malu lagi. Ya, atau misalkan ada yang jadi, apa istilahnya itu, pemakai ya. Nah kecuali kalau pelaku. Nah pelaku kami akan loncat nanti kepada penegakan, yaitu pemberantasan. Mahasiswa ini untuk betul mahasiswa. Salah satunya peran mahasiswa dengan mewujudkan kampus Universitas Wiralodra Indramayu bersinar koba ini atau bersinar ini untuk turut serta dalam rangka bagaimana mewujudkan
desa kelurahan bersinar yang ada di Kabupaten Indramayu dengan sebagai pilot projectnya UNWIR bersinar sebagai pilot project terhadap kampus-kampus yang lain. Kita mengajak ya agar pemerintah daerah di sini tadi kebetulan sangat antusias Bapak PJS, ya nggak apa-apa, semoga aja dikabulkan nanti dengan bupati terpilih ya, untuk memfasilitasi tentang P4GN yang ada di Indramayu sehingga yang menyangkut masalah pencegahan itu bisa dilakukan secara masif. Pencegahan apa? Sosialisasi ya, kita lakukan tes urin, itu pencegahan ya kan. Pemberantasan bagaimana caranya? Berarti seluruh aparat penegak hukum bersinergi untuk apa? Untuk menyelesaikan tentang peredaran narkoba. Cirebon kelihatan. Ada si Anies kan? Iya, saya datang ya.